Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Finally, kita kembali lagi dengan cerita yang pastinya kalian sudah tunggu-tunggu. Yaps, kasepnya Marsyanda, Bang Arman bukan Maulana, yang kali ini akan membagikan kisah serunya saat mendaki ke gunung yang banyak disebut-sebut mempunyai nyawa ini. Yaps, Gunung Laut. Memiliki ketinggian sekitar 3.200 meter di atas permukaan laut, Arman juga dengan member full BTS menginjakan kaki di tanah Jawa tersebut. Kisah pendakian, horor, drama, romansa dan komedi akan kembali kita beton menjadi satu kesatuan yang biasalah. Sikat bre. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menyeduh kopi. Asik-asik abis ngopi gue seret kaki, kaki dekil Abdul Bae Haki. Dul, Dul bangun Dul. Lagi di Jawa nih, bukan di Tangerang. Biarin kasep, si Adul kan capek abis perjalanan dari Tangerang, jawab emak gua Marsyanda. Ya, kala itu kami sedang berada di Jepara, yaitu di rumah nenek gua atau ibunya Marsyanda. Terus saya nggak capek gitu, Mak. Kan sama-sama berangkat barengan. Lu mah kan udah biasa dari Tangerang kemari. Dul, Adul, bangun Dul. Ada ibu kos Dul. Bercanda aja lu, Bang ah. Sahut Adul dengan malasnya. Dul, di sini kalau bangunnya siang, disiram air keras lu Dul. Mau lu sekujur badan lu kaku. Hah, serius lu Bang? Cepetan bangun, gua udah nyiapin kopi buat lu nih. The best lah pokoknya punya abang-abangan kayak lu. Perhatian bener. Setelah melakukan perjalanan dengan Abdul Bae Haki dari Tangerang ke Jepara melampiri rindu ke emak gua Marsyanda dengan durasi perjalanan 12 jam, Abdul pun terlihat sangat lelah di pagi ini. Menu sarapan dan cemilan pagi yang kadang terasa manis menjadi pembuka harapan ini bahwa gua benar-benar ada darah Jawanya nih. Sebelumnya gua sempat minder karena lingkungan pertemanan gua di Tangerang yang kebanyakan orang Sunda dan Sumatera. Jadi sering banget gue dicengin dengan kata Jawa koek. Tapi seiring bertumbuhnya pola pikir teman-teman gue itu, mereka justru kecanduan gue ajak melancong ke Jepara. Dan Adul tak gundal gandul yang asli Tangerang Tulen, saat itu kesulitan dengan bahasa daerah lokal sini. Begitu juga dengan gue sih. Tapi tenang, ada mak gue Marsyanda yang siap menjadi penerjemah kali ini. Mak gue itu jago banget multibahasa. Bahasa Jawa, Sunda, Betawi, Papua aja tahu semua dah. Jadi no problem lah kita belajar bahasa Jawa di mari. Karena target gua dan Adul kurang lebihnya bakal semingguan di Jepara ini. Namun tiba-tiba, tim BTS menelpon Adul pagi ini. Dan dengan raut muka senang bercampur bingung, Adul pun mencoba mencari solusi ke gua. Karena tim BTS ini ngajakin kita untuk mendaki ke Gunung Lau via Cemoro Sewu pada keesokan harinya. Sari roti, roti sari roti, nada dari ponsel Adul. Halo bro, Adul menyapa telepon dari Bang Bulu. Okrai, okrai, santai, iya iya iya. Orek, orek, orek tempe, orek tau dah. Iya iya iya, nanti gue rundingin dulu dah sama Bang Arman ya. Iya udah ya 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 siap, ucap Adul sembari menelpon. Kenapa Dul? BTS ngajak ke Lau Bang. Lau masuknya daerah mana sih? Lah mana gue tahu. Gue tahu nama gunungnya tapi nggak tahu nama kotanya Bang. Si geblek. Ya udah nanti gue nanya sama gue dulu dah. Dan setelah mencari info lokasi gunung tersebut, menurut emak gua, Gunung Lau terdapat di beberapa kota yang terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan setelah negosiasi dengan Marsyanda, dan juga mendapat info mengenai Gunung Lau dari kakaknya emak gua,
Akhirnya gue pun mendapatkan izin dan juga diantar langsung oleh kakak dari emak gue, Pak D, yang langsung mengantarkan gue ke Magetan. Ya tinggal gue kompromiin bareng aja nih sama BTS. Soalnya gue niat liburan ke Jepara itu untuk melepas rindu, karena emak gue udah lama banget pulang kemari. Jadi gue gak bawa alat pendakian. Ya mau gak mau, tim BTS harus membawa alat-alat pendakian gue juga dengan adul. Setelah mendapatkan titik sepakat, akhirnya 2 hari ke depan, pendakian Gunung Lawu pun akan kami lakukan. Namun sebelum itu, gue mencari info tentang Gunung Lawu tersebut di mari. Meskipun yang lainnya sudah pernah melakukan pendakian ke gunung ini, namun ini pendakian pertama bagi gue dan Sakdul. Dan usut punya usut, ternyata di pendakian pertama BTS beberapa tahun yang lalu ke Gunung Lawu, mereka mendapat kejanggalan di Pasar Dieng atau Pasar Setan. Makanya mereka mengajak gue dan Adul untuk melewati Via Cemoro Sewu guna menghindari trek Pasar Setan yang berada di jalur Candi Ceto. Izin pamit dan mendengar sejenak siraman rohani dari Mbah atau Nenek untuk selalu berhati-hati dan membaca doa terlebih dahulu sebelum pendakian. Semua itu pun gue cerna baik-baik dalam pikiran gue kala itu. Jaga tingkah dan jangan merusak alam sekitar ya. Soalnya itu gunung dikenal dengan gunung spiritualnya. Kamu dari Banten ke Jawa, beda lagi ceritanya. Jadi jaga sikap ya nak, terang mbah gua dengan memakai bahasa Jawa. Dan dengan diantar Pak D ke lokasi base camp pendakian, perjalanan pun gua tempuh dengan bahagia di atas mobil dengan bak terbuka. Sengaja gua memilih duduk di bak terbuka karena Adul pengen nostalgia bareng gua saat dulu kami di STM. Dan setibanya kami sampai di Magetan, lalu Pak D gua pun melanjutkan untuk perjalanan mengirim ukiran kayu jeparanya. Gua dan Adul pun kala itu sampai boring menunggu tim BTS yang lainnya yang belum sampai juga. Masih pada di mana sih bang? Pada lama banget dah datangnya, ucap Adul setengah sewot. Ya udah Dul, kita tunggu sejam lagi. Kalau mereka masih nggak datang, kita tunggu sejam lagi dah. Ah itu mah sama aja bang, nunggu 2 jam. Ya udah nggak apa-apalah Dul, daripada ke Jepara nggak tahu jalan, apalagi pulang ke Tangerang. Kita juga nggak tahu pulang kan. Ya mending kita nunggu anak-anak aja di mari sambil ngupi. Ya udah deh bang, gue mah ngikutin lo baik. Gak kreatif banget lu Dul, hidup lu tuh cuma ngikutin orang doangan. Bodoh amat dah, daripada gua kesana kesini gak tahu jalan pulang, ya mending gua ngikutin lu bang. Dan sekitar kurang lebih 2 jam menunggu, akhirnya mereka pun nongol juga. Perasaan gua campur aduk saat itu. Pengen marah, tapi mereka temen gua. Gua gak marahin, mereka juga tetap temen gua sih. Ya udah sabarin aja dah. Meski sesekali si Adul terlihat sewot ke yang lainnya. Packing dan packaging serta istirahat kembali untuk beberapa jam, tim Sableng ini kembali melakukan pendakian malam saat itu. Edah, gak ada kapoknya emang nih tim. Bang, perasaan gue kok gak enak ya? Bawa enak aja Dul, lagian enak gak enak perasaan lu mah gak ada yang peduliin. Ah nyesel gue curhat sama lu bang. Dan setelah istirahat yang cukup, tim BTS pun bergegas. Begitu pula juga dengan gue dan Sakdul. Sebenarnya perasaan gue juga gak enak sih, tapi gue bawa enak-enak aja sambil cengengesan. Doa bersama dan kembali mendengar ocehan Bang Bulu, kami pun hikmah menelaah masukan demi masukan yang diucapkan leader kami ini. Karena kami tahu, konon katanya Gunung Lawu adalah gunung tertua di Pulau Jawa yang menurut penuturan warga lokal sekitar. Kemudian kami pun mulai berjalan. Dan seperti biasa, posisi gue dan Sakdul adalah yang tidak lain tidak bukan, ya paling belakang. Dan singkatnya, kurang lebih 30 menit, kami pun sampai di pos 1. Masih dengan santai, kadang juga gelak tawa tim terdengar beriringan dengan langkah kami yang saat itu langsung menuju ke pos 2. Dan setelah masuk ke pos 3, kabut pun mulai terlihat padat
yang seakan membuat gua harus mendekat dengan barisan rombongan. Namun, si Abdul Baihaqi ini terpaut jarak 3 meteran di barisan ini, yang lumayan cukup jauh di belakang. "Dul, rapot, jangan jaga jarak, udah kayak angkut sama kontainer aja lu." "Iya bang, lagian anak-anak juga masih kelihatan congornya," jawab Abdul rada santai. Tapi sebenarnya gua rada panik nih Mari, di mana jarak kami terpaut semakin jauh dengan rombongan di depan. Dan dengan kondisi kabut yang semakin menebal, gua pun memutuskan untuk berhenti, lalu menunggu Adul yang masih di belakang. "Masa iya sih anak-anak ninggalin gua? Kayak yang baru muncak bareng aja," pikir gua sewaktu itu. "Dul! Sakdul!" teriak gua, memastikan Adul di balik kabut. "Iya bang, tungguin gua. Ini yang lain pada nyelonong baik, tumben-tumbenan amat kagak inget kita berdua dul. Yang lain mana sih bang?" tanya Adul ngos-ngosan. "Udah duluan dul, kita nunggu aja deh ya. Ngeri gua dengan kabut setebal ini. Mundur dulu bang. Lagian tumben amat sih lu panik kayak gini." "Gak tahu nih dul, boro-boro pengen bercanda nih kalau situasi kayak gini." "Iya bang, slow aja dulu lah. Kita ngudut dulu di mari." Dan akhirnya, gue pun memutuskan untuk berhenti ngudut. Berhenti terus ngudut maksudnya, bukan berhenti untuk ngudut. Rada lama juga gue tertahan di jalur pos 3 ini, dengan duduk sejajar di balik pohon bersama Adul, yang sebenarnya parno banget dah sama si ibu kos. Tapi saat itu, ternyata ibu kos beneran ada, namun samar. Gue juga gak tahu itu ibu kos atau kabut. Intinya, Adul kalau lihat itu pasti heboh dah. "Bang." "Kabut sak dul. Bohong aja lu bang ah. Kabut dul. Udah sih jangan kayak gitu ah. Bau jamban. Bau jamban bang di mari," ucap Adul. Memang, di lokasi gue berhenti saat itu, wangi banget bunga melati. Adul yang memang parno, dijadiin berucap kayak gitu. Menurutnya, sosok tersebut akan menjauhi gue berdua dengan perkataan itu. Dan benar atau enggaknya, sosok tersebut menjauhi atau enggak, ya namanya juga Abdul Baihaqi, seenaknya aja dia membuat riset sendiri tanpa bukti yang jelas. Namun, hampir 1 jam kami menunggu kabut pergi, tim BTS pun tak kunjung datang menghampiri. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ngopi sejenak. Kagak bakal bener ini mah kalau maksain nyusul tim ke atas. Ya karena kita berdua baru kali pertama ini menginjak kaki di gunung ini. Namun tiba-tiba, bau busuk menyelinap di tengah-tengah gua dan Adul. "Bang, emang lau doang ya dul?" "Iya bang, cuma lau doang dah yang menyesatkan kita dari barisan," sahut Adul setengah lantang. Tapi, di tengah obrolan kami berdua, tiba-tiba saja terdengar suara seperti batang pohon yang terjatuh. "Gubrak!" "Oke santai Abdul Baihaqi bin Qasim Supriyadi, itu cuma jatuhnya dul, belum rusuknya, santai-santai," ucap gua bergidik. "Bang, yang lain tega amat ya, kagak nyusulin kita," tanya Adul kayak pengen nangis. "Mungkin yang lain juga nunggu kita di atas kali dul." "Yaudah lu santai ya dul ya," ucap gua menenangkan. Tapi aroma wangian seakan bercampur dengan aroma bau busuk. Dengan hanya 1 buah senter, kami pun bertahan menunggu tim ataupun pendaki lain yang melintas di jalur ini. Namun, semua seakan memupuskan pikiran positif gua dan Adul. Yang kala itu seketika Abdul Baihaqi terdengar merintih, menahan tangisannya. Rada bingung juga sih gua sama ini orang. Kenapa ya? Takutnya dia kerasukan doang. Udah gitu tiba-tiba nyekek gue lagi. "Dul, kenapa lu?" "Lihat datu bang ke depan. Ibu kos bawa bayi." "Mana dul?" "Itu bang, di depan deket pohon gede." "Jangan bercanda geblek, itu kabut." "Lu bang yang bercandain gua, itu ibu kos bang. Mana sih?" Dan seketika, kabut itu pun melayang ringan ke udara. Pastinya juga dengan cekikikannya.
Oh iya Dul, itu ibu kos. Jalan yuk bang, jangan diem di mari baik. Ayo bang ah. Ajak Adul. Oke bentaran Dul, gue ngudut dulu. Yaudah bagi satu deh bang ah. Memang kabut terasa semakin menipis, tapi gue masih takut buat nyusul yang lainnya ke atas. Namun dengan kondisi saat ini, gue juga gak bisa bertahan terus-terusan dengan teror tersebut ini. Dan dengan pikiran kalang kabut, menembus kabut itu, gue pun dan Adul mencoba merayap beriringan. Yang sesekali Sakdul terdengar bernyanyi di belakang. Mungkin dalihnya untuk menetralisir rasa takutnya. Atau bisa jadi itu cara untuk meningkatkan adrenalin dirinya sendiri. Opo ora eman Sulaiman, gue ketemunya setan. Terdengar Adul menyanyi seperti itu. Apaan sih lu Dul? Jangan ngadi-ngadi dah lu. Gue inget kita pas di Tegal bang kalau ngomong Jawa, di mana kita diketahuin gara-gara salah tanya. Ya kan lu yang salah Dul, gak ada hubungannya sama gua. Oh iya bang, gimana hubungan lu sama Ola? Tanya Adul penasaran. Sempet-sempetnya aja nih anak nanya-nanyain hubungan gua sama Ola. Udah tahu situasi lagi kayak gini. Tapi ada baiknya juga sih buat apa dia namanya? Mengalihkan rasa takut ini. Memang semenjak pendakian di Selamat, hubungan gue dan Ola wanita cantik asal bumi Jawa Tegal sedikit memudar. Gue cuma gak mau dia terus-terusan menunggu kepastian gue yang gak jelas. Gak tahu Dul, gue gak mau dia ngerasain kecewaan yang mendalam di hatinya. Cuma lewat dunia maya gue komunikasi Dul. Jangankan buat bertemu, nyari waktu yang tepatnya aja gak ada bayangan Dul di pikiran gue. Ucap gue rada curhat. Lah kan bisa ketemu setahun sekali bang. Jadi gini Dul, misalkan gue ketemu setahun sekali sama Ola, gue bukan mikirin pertemuannya, tapi gue mikirin perasaannya Dul. Gue sama dia itu LDR tingkat provinsi Dul, bukan RT lagi. Gue gak mau dia disiksa dengan kerinduan. Demen dah gue nih kalau udah kayak gini. Keluar dah tuh kata-kata bijaknya. Lah terus kedepannya mau kayak gimana tuh bang? Tanya Adul kembali. Ya mungkin semakin gue sayang dia, maka semakin cepat juga buat gue ngelepasnya Dul. Ya cuma lewat dunia maya aja Dul gue bisa berbagi semuanya. Terus mau balik ke Mela bang? Entahlah Dul. Apa jangan-jangan ada wanita baru di hidup lu bang? Biarkan semuanya menjadi misteri hati Dul. Curhatan nyata keluar dari hati. Maafin gue ya Ola. Maafin gue seenak jidat menarik ulur hati elu. Gue cuma gak mau kerinduan menyiksa hari-hari elu. Biarkan samaran tuh menjadi saksi bisu kedekatan kita. Biarkan gagahnya Gunung Selamat menjadi tanda kalau kita pernah dekat. Suatu saat nanti, lu pasti bakal dapetin seorang yang bakal ada selalu buat elu. Biarkan ini menjadi kenangan. Kenangan dua insan yang tak pernah bisa menyatu. Kita pernah sehangat kopi sebelum akhirnya kita sedingin intisari. Woi bang, bener kagak ini jalurnya? Tanya Adul mengagetkan lamunan gua. Kagak tahu juga gua Dul. Apa kita nunggu di sini aja? Pada tega amat sih ya Allah, gua ditinggalin di mari. Kok gua nggak nemu pos pendakian ya? Apa mungkin jaraknya berjauhan? Gumam gua dalam hati saat itu. Bang, iya Dul. Lu tahu kagak? Yang trek siang aja sering kesasar orang, apalagi yang malam, Bang. Ucap Adul berbisik. Dul, jangan ember omongan lu. Kita itu enggak kesasar. Cuma enggak tahu jalan doangan. Ya sama aja lah, Bang, itu mah. Geblek banget sih lu. Wah, lu udah berani Dul ngatain gua geblek. Canda bang. Dul, kita harus tetap kompak Dul di situasi apapun. Saat kayak gini juga, lu jangan sok merasa benar. Dan gua juga jangan sok merasa tahu. Intinya kita musyawarah sampai temu titik mufakat untuk ambil keputusan. Oke siap bang. Mungkin kita emang ditakdirkan untuk terus bersama ya bang.
Walau halangan, rintangan, membentang takkan jadi masalah dan takkan menjadi beban pikiran. Sungguh kong isindahar. Yo, sungguh kong isindahar. Terang adul sembari soundtrack sungguh kong. Isindahar. Iya bang, si sungguh kong isindahar kan? Lah kan emang begitu liriknya. Bodoh amat, saut gua. Meski gak nyambung, tapi lumayanlah daripada sepi, diem-diem baik, mana kesasar pula. Dan setelah hampir 30 menit kami berhenti, saat itu Abdul Baihaqi mulai merasa jenuh dan meminta gua untuk melanjutkan perjalanan. Namun, setelah kami melanjutkan, ada kejadian di mana gua dijegat sosok lontong di tengah trek yang dia hanya diam membelakangi. Dan biasanya balutan kainnya putih bersih, namun yang ini rada sedikit kusam dan bercampur tanah. Bang, kenapa lu berhenti? Oke Dul, gua ngedut dulu ya. Tenang Dul, jangan panik. Kenapa sih emang bang? Kagak Dul, gua cuma pengen ngudut. Abdul Baihaqi pun seakan tahu logat gua yang gak seperti biasanya ini. Kemudian dia pun mengintip dari balik keril gua, lalu melihat ke arah depan. Bang bagi udut bang. Nih Dul, gua bilang juga tenang, jangan panik. Dekil banget bang. Iya kayak lu, udah dekil hitam lagi. Terus gimana ini bang? Nunggu dia pergi lah Dul. Hah, dada aja lagi dah. Dan setelah habis sebatang wudu, sosok itu pun tetap berdiam, yang sedikit bergerak tipis ke kanan dan ke kiri. Dan yang bikin daunnya itu, stylenya itu dekil kusam. Terus gimana ini bang? Tunggu dia cabut Dul. Emang dasarnya kan lu takut sosok itu bang. Berisik lu. Serobot aja sih bang. Gak mungkin dia narik juga, kan tangannya keikat. Emang dah, cuma Abdul Baihaqi kalau ngomong enak bener. Yakin terobos Dul? Iya bang, kita sambil lari. Gila kali lu Sak Dul, ini kan nanjak, mana bawa keril lagi. Lah daripada kita diem gini bang, makin gak jelas nih kita dimari. Udah ayo terobos aja lah. Memang sosok tersebut berada tepat di pinggir trek yang sedikit masuk ke jalur. Tapi gue takut bre, kalau harus lari ke arahnya. Bisa aja sih gue lari, tapi Abdul Baihaqi sebagai tumbalnya. Oke Dul, ayo kita terobos. Tapi lu di depan ya Dul. Iya siap bang. Ntar bang, ntar gue kencengin gendongan gue dulu. Sialan, malah beneran pengen nerobos nih bocah laknat. Oke gue juga Dul. Dul, inget ya, jangan mulain tanpa aba-aba dari gue ya. Oke siap bang. Entah, gue harus bilang ini kejadian paling kocak atau paling serem. Namun ini gue alami bareng Abdul Baihaqi anak si Qosim Supriyadi. Sedikit nyeleneh sih, tapi gak ada cara lain. Turun lagi gak mungkin. Maju juga dicegah. Mau gak mau ya kita berdua harus terobos. Pastinya juga dengan sedikit berlari. Ya anggap aja lah olahraga malam. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Adul. Adul udah kayak mau jihad lu. Udah siap lu bang? Siap Dul. Ngeri sih sebenarnya. Gue takut pas gue lari, dia berbalik ke arah gue. Bisa mental lagi gue ke belakang kalau sampai kejadian kayak gitu. Oke keren bang. Bapak lu keren. Dul, gue hitung sampai 3 ya. Iya bang, siap. Di hitungan ketiga, pokoknya kita maju dan langsung hibrid, oke? Jawab Adul berasa yakin banget. Ngerasa pede banget nih bocah anjir. Oke Dul, siap. Siap bang. Satu. Ma! Ucap Adul sembari lari ninggalin gue di belakang. Lah otomatis gue juga lari lah. Ini orang laknat emang gila. Hitungan tiga woy, bukan satu langsung hibrid. Dasar anak Qosim hitam, dekil, anak Honda, anak antah berantah.